Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, di bagian sini gua mau main game salah satunya. Tadi gua download di bagian OVA Game nih guys. Gamenya yang bernama Gigantosaurus and Dino Kart. Ya, moga aja bisa menggunakan, yaitu adalah joystick. Nah, kita akan coba dulu ya. Wah. Oh iya, suaranya kekencangan banget nih pasti. Tuh loh. Nggak bisa. Oke, gue coba untuk kecilin. Wah, penasaran gue. Ini soalnya gamenya baru ya. Baru aja rilis di tanggal 23 Mei 2023. Bentukannya sih, ya bener banget. Kita bisa untuk menggunakan joystick maupun keyboard juga. Oke, ini kita new game. Ini first time guys. Gue nyobain juga, ini first time banget. Agak nge-lag gini ya. Bakal lemot. Gak tau. Oke, kita akan coba untuk tutorialnya dulu. Semoga aja aman ya. Oh my god. Here's one of the cars of my dream, obtained after various studies and many tests. Okay. Resume. Gimana? Please, we can race in the Cretacea Grand Prix. Let me explain how to get a perfect start. Look at that. Udah gue A, guys. A. Mana A? Okay. Oh, gini. Oke. Komplit. Oh. A terus. Nice. Oh, ada ngepotnya, guys. Cheat. Oke, langsung ngenos dong. Ini arah belakang yang L1. R1-nya bisa tuh. Oh. No, nabrak. Gimana tuh? Oh, selek. Oke, selek ngerestart. Ek mana? Oh my god. Nice. RS tuh, ada tuh. Oh, kamera. Star. Tadi ngapain gua? Star kan, bener kan? Gak bisa. Oh, ada autopilotnya. Oke. Okay. Nice, kita mulai ke champion nih kayaknya. Race. Oh, bisa main sama temen juga. Jadi bisa untuk single ataupun enggak ya. Dan ini gamenya offline, bisa online juga. Main dua orang juga asik-asik kan nih. Kita lihat ya, untuk seginya sih keren banget. Cuman ini pas saat gua record nih kayak nge-lag parah nih, nggak tahu nih kayak patah-patah banget. Tapi yang di sini oke banget loh, gue main in gamenya. Cuman kayak gini, ini agak patah-patah gitu guys. Berat banget ya.
Oke. Oke. Lah. Wah. Kok nggak bisa? Oke. Wow. Oh, itu bola. Apaan tuh? Oh, nggak kena, kena kayak random gitu, guys. Oh, itu kena tuh. Awas. Oh, aman, aman, aman. Tuh, aman tuh. Yang di gua tutupin tuh adalah race-nya ya. Terus, 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 terus. Wih. Aman, aman banget. Pada ke situ tuh. Oke, masih ada dua lagi. Ini nggak bisa ngedrift atau gimana gitu. Aduh, ngapain? Yuk, Aegis dulu. Nice. Awas. Nah, mana 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 mana. Kenceng banget tuh belakang. Oke, bisa speed dong. Gue agak jauh, agak jauh, agak jauh. Untung. Hai guys. Oh my gosh. Satu kali lagi. Wah, itu ngenes itu, guys. Cuman agak susah kalau nggak ada. Nah, kayak gini loh maksud gua. Oke. Naon. Apa ini? Oh, trap, trap, trap. Oke, jalan pintas tadi. Asik, 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 asik. Oh my god. Ada Aegis. No. Untung nggak kena tuh. Cepet banget tuh. Aman, aman, aman. Mantap banget. Wow. Main menu. Kita keluar dulu. Oke, jadi gamenya kayak gini banget ya. Ada adventure juga, ada koleksi-koleksi yang bisa untuk kalian dapatkan dari Dino Star Trek, dan juga skin yang bisa untuk kalian dapatkan tuh. Lalu di sini juga ada option lagi yang lain-lainnya yang bisa untuk kalian gunakan, game control lah, game audio, graphic. Oh, ini juga ada graphic nih, full screen. Oke. Cuman masih aja. Coba kalau yang ini 60 30. Ini keren sebetulnya, cuman kok nggak mau ya. Salah ya. Oh, ini dia. Ada yang normal-normal nih. Tekstur, motion blur, apa aja ya? Ya, ampun. Oh, ada yang low banget.
masih error gitu, masih banget. Anti aliasingnya ini kayaknya masih. Kita buat paling low aja kalau gitu ya. Lumayan gamma. Wah, gamanya bisa kita setting. Ya ini versinya low banget sih guys. Ya oke, gua apa coba untuk record dan oh aman sih. Kita lihat langsung aman. Kita coba untuk main satu kali game dengan versi yang low ya, rata kiri banget. Adventure gimana? Oh kita bisa untuk pilih. Tapi gua mau coba untuk balapan aja. Depan sama race, instant race, kita race aja ya. Ini build tadi kan ini tuh, coba kita pakai ini aja build ya. Oh ada tiga Kayon, normal aja kali. With an Capstan tadi mana ya, di sana guys, bentar. Rata kiri aja udah enak banget sih, lumayan banget nih. Kalau ini gua mainin ya, ini aman sih menurut gua. Oke, kita push. Eh, itu kayak ada jalan pintas. Oh no. Apa nanti? Iya. Minggir. Oh, aman. Gua bisa nyalip tuh. Ini lurus kemana tuh? Kayaknya. Oh. Oke. Okay. Lihat belakang guys. Gokil ya. Nas dulu kali. Ada seal, aman. Kita keluarin dulu. Enggak mau ngedrift. Nih. Ningirin nih. Oh, ada toh. Oke. Ada rintangannya dikit lah. Oh. Wah, udah sampai sini. Ya. Oh. Oh, no. Ini yang belakang cepet banget tuh. Ini makan dong. Makan dia. Kagak dong. Iya, nggak kena. Oh, no. Oke, satu kali lagi, guys. Oh, dia belok kanan kan? Tapi yang gua ini langsung lurus aja gini. Set. No. Itu bisa makan nggak ya? Oke, dua kali, guys. Alah mak. Oh no. Nah juga. Wih. Iya. Kita coba kejar. Oke. Aduh, kena juga. Awas. Lu nggak beli nyalip tuh, hahaha. Oke, selamat guys, mantap.
Nek IDM. Oh, kamu bisa untuk mengaktifkan autopilot juga dari game ini. Oke, mungkin segitu aja untuk review. Ini gamenya offline, jadi kalian bisa untuk mainkan sendiri ya. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.